SAW, padahal orang tak tahu saya dah buat segala kebaikan. Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Tak apa kalau orang tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Sebut sambil lipat kain, sambil gosok baju, kerja jalan juga Muslimat. Kita kata menyampah kat si pula di tidur sebelah kita malam tu, tapi macam mana pun kita tetap isteri dia. Maka nak mengadu pada siapa lagi? Allah. Engkau yang menghadiahkan suami yang begini, Ya Allah. Engkau yang menghadiahkan anak-anak yang begini, Ya Allah. Aku tak boleh berperang dengan takdirmu, tapi engkau beri jiwa aku kuat menerima takdirmu. Kalau ini boleh membuka pintu syurgamu untukku, Ya Allah. Jangan mengadu kepada manusia, Muslimat. Tolong mengadu kepada Allah. Mohon, kalau boleh saya nak wajibkan, kalau tak bawa duit hutang di toko benar, Zazazan, buku Angan-Angan ke Firdausi, cetakan hampir yang ke 10,000 sudah, Muslimat. Respon tu Ustazah, yang Ustazah tulis ni, benda yang sama kita buat. Saya isteri, dalam ni ada cerita pasal isteri. Saya anak, dalam ni pasal anak. Muslimat dirahmati Allah, semua ada, ya. Lepas tu kenapa kak, apa nak cakap sebenarnya? Tapi susahnya nak buatkan Ustazah. Susahnya angan-angan ke Firdausi ni nak jadikan kenyataan. Sohan kak, bukan mudah. Sebab tu Allah bagi ujian kak macam tu. Ujian saya macam ni. Dengan kita tempuh ujian ni, insyaAllah terbuka sikit-sikit-sikit pintu syurga Allah. Tapi kalau dah habis diceritakan kepada makhluk, yang mana kamu nak mengadukan kepada Al-Khaliq, itulah Allah. Faham ya Muslimat? Jadi bila datang je kesusahan sebab kita punya jihad dan hijrah tadi, pandang rahmat Allah. Pandang rahmat Allah. Macam sahabat, Ya Rasulullah, aku ditimpa musibah. Nabi kata, musibah kan nikmat, musibah. Lepas tu kenapa datang happy-happy seronok je ni? Kan engkau ya Rasulullah yang mengajarkan inna ma'al usri yusra, bersama dengan sulit ini Allah sedang siapkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, bersama sulit, susah yang kita sedang tempuh ni, Allah sedang siapkan package senang. Dah 8 tahun dah Ustazah tak dapat pun senang, agak kekal dalam sabar. Sampai bila kak nak sabar? Sampai bila Ustazah nak sabar? Sampai mati. Sampai mati, Muslimat. Senangnya Ustazah cakap, berapa tahun dah kak sabar? 14 tahun. Akak tahu tak Nabi Yusuf tu nak jumpa balik dengan bapak dia selama berapa tahun? Lebih 40 tahun sabarnya. Ya Rasulullah, Muslimat, kita kalau tak baca sirah para Nabi, kita tewas. Kita kalau tak kenang sahabat-sahabat Nabi, bagaimana menekuni hidup, habis segala hartanya, kita rasa kitalah yang hebat, yang baik sekali. Jadi setiap orang ada ujiannya. Tekuni Quran punya cerita, kita rasa ya Allah, rupanya mereka ni lagi dahsyat. Wallahu ghafurur rahim. Dengan kita menerima segala ujian takdir Allah melalui hijrah tadi, lalu kita istiqamah sabar atas sabar, sabar atas sabar, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Muslimat, kita duk kata Allah pengampun ni macam mana ya Ustazah? Kena solat taubat, usalli sunatan taubat, iraqadah lillahi ta'ala malam. Tak, sekarang kena taubat. Sekarang Muslimat. Kadang dengan majlis ilmu, waktu duha, Ustaz ni macam cakap pasal aku je. Aku salah ni dulu, aku buat dosa ni, astaghfirullah dalam hati. Sebab nak tunggu malam ni nak solat taubat lah. Kita pasti ke malam ni kita hidup lagi? Belum pasti. Ada orang keluar saja Muslimat, tak balik ke rumah dah. Mati di dalam perjalanan balik ke rumah, tapi sebab tadi sambil mendengar dia sudah istighfar di dalam hati, itu dipandang sebagai taubat. Jadi jangan kata, Ustaz ni bercakap ni macam tahu je masalah saya Ustazah. Kau ditanya ketua Muslimat tadi, diperi saja ke tidak? Kalau hati kita terasa dengan apa yang kita dengar, itulah hidayah. Faham ya Muslimat? Sebab ada orang dengar ilmu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak rasa pun aku, Ustazah cakap pasal aku tu, saya tak dengar semua orang kat sini. Macam mana saya boleh bercakap tentang orang tu? Kita hanya menyampaikan. Terkadang saya yang membacakan merasa disindir dengan satu-satu ayat. Engkau sedang bercakap tentang aku. Ketahuilah ibu-ibu dirahmati Allah, kita berdiri di mahsyar bukan ditanya tentang jiran kita, bukan ditanya tentang suami kita, bukan ditanya tentang siapa-siapa yang hidup dengan kita. Tapi kita hanya akan ditanya tentang kita. Jadi kenapa hidup hari ini kita sibuk dengan urusan orang lain? Okay? Saya mengajar di banyak masjid, Muslimat, kitab 50 tanda-tanda orang munafik.
50 ciri orang munafik ni kalau kita tekuni satu-satu, mula-mula baca macam ni jiran aku sekolah tu lah penipu ni, ni jiran aku sekolah lah ada hasad dengki ni. Tapi bila kita baca, aku ni rupanya. Ini kesan ilmu. Bila makin berilmu kita dah terlupa akan kesalahan orang lain, makin kita belajar makin terasa jahilnya diri. Setuju? Makin belajar makin terasa jahilnya diri. Ya Allah, yang aku buat dulu salah rupanya. Kau ampunkan aku saat tu aku jahil, ya Allah. Ya Allah, yang dulu aku buat macam ni tak betul rupanya, ya Allah. Masa tu aku tak tahu, ya Allah, ampunkan aku. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha penyayang. Sebab Allah penyayanglah Allah janji bila kita minta ampun bertaubat, Allah pasti akan ampunkan. Kalau Allah tak punya sifat penyayang, muslimat, tengok manusia yang ada dendam. Aku tak nak tengok muka dia. Kalau dia mati pun kau jangan bagi tahu ke aku. Ada orang ibu, seorang ibu pernah bercakap macam tu dengan ustazah saya, terkejut. Ustazah saya memang terasa dengan anak sulung saya tu. Sampai hati dia buat. Saya dah bagi tahu adik-adik dia, kalau mak mati jangan kau bagi tahu lalu kau. Ada ibu yang cakap macam tu, muslimat. Mak tak halalkan air susu mak pada dia. Cik, air susu yang melekat pada tubuh cik itu siapa yang bagi? Ya, Allah. Ya tu kamu sombong dengan nikmat yang Allah bagi. Ini yang kita tak faham kadang-kadang. Kenapa muslimat air? Okay? Saya tutup 195 surah Al-Imran. Tandakan dulu, catatkan dulu, nanti tadabbur. Kita mengaji ayat ini panjang muslimat, tapi nanti mengkaji pula. Saya baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ما شاء الله. Dengan terjemahan. Tak sempat nak tadabbur penuh tengok ya. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku ni Allah, Allah jamin. Aku tidak menyia-nyiakan, tidak Allah sia-siakan amalan orang yang beramal di antara kamu. Buat je baik, walau sebesar zarah. Jamin, janji pada diri, selagi hidup tak nak fikir jahat, apatah lagi buat jahat. Hanya fikir baik, muslimat. Walau orang buat jahat pada kita, balas semula dengan kebaikan. Kebaikan itu akan mendatangi kita. Laju tak Ustazah cakap? Macam fasil lancar, muslimat. Macam mudah sangat dan nak buat. Tapi yang paling payah bila orang buat jahat pada kita, nak balas baik, memang suka. Cakap ni laju, muslimat. Cakap laju. Nanti balik kita boleh cakap anak-anak kita, Ustazah kata orang buat jahat dengan kita, kita kena buat baik. Mudah nak cakap, tapi bila kena pada diri cukup banyak. Tapi percayalah dengan faham ayat ini muslimat, aku tidak menyia-nyiakan.